Guys, please stop. Don't skip this video, guys. Adakah ini benar, guys? Di mana dikatakan Indonesia ancam mau keluar daripada PBB. Sebab apa? PBB tidak ada fungsi? Jom, kita semak dulu video ini. Hello, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini, yang sentiasa support channel ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, guys, hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel kajian online. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan marah padam wajah Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, dikatakan selepas daripada itu, Indonesia ancam akan keluar daripada PBB. Adakah ini benar, guys? Tanpa buang masa, kita semak dulu video ini. Pernyataan saya di Dewan Keamanan PBB saya tutup dengan kalimat bahwa Indonesia stands with the people of Palestine. Indonesia akan terus bersama dengan rakyat Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati, pernyataan Indonesia tersebut mencerminkan kekecewaan Indonesia terhadap kerja Dewan Keamanan PBB. Saat ini saya berada di New York City menghadiri debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi di Gaza. Saya diundang oleh Presiden Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Brasil. Hadir pula sejumlah Menteri Luar Negeri, antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Prancis, Malta, Aljazair, Belanda, Arab Saudi, Yordania, Mesir, Afrika Selatan, Brazil, Palestina, Jerman, dan lain-lain. Di dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, saya mengingatkan tugas Dewan Keamanan PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan, bukan memperpanjang perang atau bahkan memberikan dukungan bagi salah satu pihak untuk melanjutkan perang. Indonesia menyampaikan kembali kutukan terhadap serangan terhadap warga sipil di Gaza. Kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi pada saat pertemuan Dewan Keamanan PBB berlangsung. Indonesia terus melakukan upaya dengan berbagai pihak, antara lain melalui ASEAN, OKI, ASEAN GCC, dan D8 untuk mendapatkan dukungan bagi penghentian kekerasan dan fokus pada penanganan masalah kemanusiaan. Tiga hal yang diminta Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB di dalam pertemuan hari ini di Markas Besar PBB, yaitu pertama, pentingnya kesatuan untuk terciptanya gencatan senjata. Saya tekankan menjadi tanggung jawab bersama untuk segera menghentikan kekerasan sebelum kemudian meningkat menjadi bencana bagi kawasan dan dunia. Yang kedua, pentingnya memprioritaskan akses kemanusiaan. Saya ingatkan lebih dari 2 juta orang di Gaza menggantungkan hidupnya pada kebutuhan yang sangat mendasar, dan Dewan Keamanan PBB harus mendesak terciptanya jalur akses kemanusiaan yang aman dan lancar serta penghormatan terhadap hukum humanitar internasional. Hal ketiga, kembalikan rasa kemanusiaan ke dalam kerja Dewan Keamanan PBB. Indonesia mendesak Dewan Keamanan untuk menggunakan powernya sehingga menjadi lebih manusiawi. Rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Saya ingatkan, kita semua adalah manusia. Kita berhak untuk memiliki rumah. Oleh karena itu, Indonesia menolak pengusiran dan penggusuran bangsa Palestina. Indonesia juga mengingatkan kembali bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk mengadres situasi di Gaza dan mengadres akar masalahnya dan menjamin terciptanya two-state solution. Pernyataan saya di Dewan Keamanan PBB saya tutup dengan kalimat bahwa Indonesia stands with the people of Palestine. Indonesia akan terus bersama dengan rakyat Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati, pernyataan Indonesia tersebut mencerminkan kekecewaan Indonesia terhadap kerja Dewan Keamanan PBB.
Sampai saat ini Dewan Keamanan PBB belum dapat menghasilkan resolusi untuk menangani perkembangan di Gaza, untuk menghentikan kekerasan dan menjamin penyaluran bantuan keamanan kemanusiaan secara aman. Perbedaan pendapat dan bahkan veto menghalangi kerja Dewan Keamanan PBB. Dengan situasi seperti ini, maka Indonesia termasuk salah satu negara yang mendorong isu Palestina dibahas dalam sesi khusus darurat Sidang Majelis Umum PBB yang akan bersidang pada Kamis 26 Oktober, di mana saya juga akan hadir. Rekan-rekan, di sela-sela pertemuan Dewan Keamanan PBB hari ini, saya juga melakukan pertemuan dengan sejumlah Menteri Luar Negeri, antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Belanda, Prancis, Jerman, Malta, Aljazair, Yordania, Mesir, dan Palestina. Terima kasih. Guys, kalau kita tengok PBB ini dalam isu Palestin dan juga Israel ini, memang kita nampak bahawa kewujudan PBB ini tidak fungsi. Walaupun peranan PBB ini ditubuhkan adalah untuk menjaga, salah satu dia adalah untuk menjaga hak asasi manusia satu dunia. Isu Palestin dan juga Israel ini bukan baru berlaku sejak 2-3 tahun. Tetapi isu ini sudah pun berlaku sejak berpuluh-puluh tahun yang dulu lagi. Bayangkan, daripada dulu sampai pada ketika ini, peranan PBB dalam memainkan peranan untuk mengamankan di antara kedua-dua negara ini tidak fungsi pun PBB. Kita dapat nampak satu dunia tahu. Jadi kita tidak payah cerita lagi lah apa peranan PBB dalam menjaga hak asasi di antara Palestin dan juga Israel. Dan kalau kita tengok menurut daripada video sebentar tadi, daripada Menteri Luar di Indonesia, Ibu Retno Marsudi telah pun dijemput untuk menghadiri satu persidangan yang berkaitan dengan apa yang berlaku sekarang. Dan yang hadir pada ketika itu banyak daripada negara-negara Islam dan lebih daripada 20 negara yang hadir semasa di dalam persidangan PBB. Dan semasa dalam persidangan itu, di mana Indonesia telah mengeluarkan satu statement di mana mereka menyatakan mereka menyokong penuh untuk Palestina, dan mereka akan berdiri bersama-sama dengan Palestina walau apa sekalipun yang berlaku. Jadi kita dapat nampak Indonesia ini akan berpihak kepada Palestina, dan mungkin juga mereka akan sanggup keluar PBB. Mereka mengancam untuk keluar PBB walaupun PBB ini tidak peranan langsung di dalam membantu untuk menjaga hak asasi manusia. Dan kalau kita tengok sidang PBB kedua yang akan berlangsung pada 26 Oktober yang akan berlangsung, dan kemungkinan persidangan kedua ini akan membahaskan tentang apakah resolusi yang akan diambil oleh PBB untuk mengamankan di antara kedua-dua belah negara yang berlaku pada ketika ini. Tapi apa-apapun guys, kita just waiting lah. Adakah benar PBB ini akan memainkan peranan yang sebenar-benarnya? Kita tunggulah. Tapi apa-apapun, kita akan berdiri bersama-sama dengan Palestin walau apa sekalipun yang berlaku. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.